Kembali terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari ini, Jumat tanggal 17. Tanggal 17 ini. Terdengar dentuman yang cukup keras terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari ini, Jumat. Om, lagi bakas mati. Ah, ini Mbak Marijan nih, ada video nih. Telang gunung meletus, Pak. Ayo campil itu lah. Lepas sendal dulu adik. Ya, baik. Saat ini terkait dengan pengungsian yang dilakukan, yang telah dilakukan evakuasi sejak tadi malam, kurang lebih jam 10 dan sampai sekarang, itu kurang lebih 400. 400 jiwa dari 90 KKI yang untuk sementara terdata, dan kemudian masih ada lagi pengungsian menyusul yang belum tercover,
dan sampai hari ini untuk sementara masih ada yang berdiam diri untuk di gedung sendiri, gedung pertemuan yang dijadikan titik itu sudah penuh, dan di depan kami geser untuk satu tenda lagi dan itu juga sudah penuh. Dan pada siang hari ini ada evakuasi juga terkait dengan kedatangan pengungsi yang berada di titik evakuasi yang ada di samping kantor Gunung PGA. Kembali terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari ini, Jumat tanggal 17. Tanggal 17 ini? Iya. Terdengar dentuman yang cukup keras terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari ini, Jumat. Betul, di atas saja. Om. Jadi bakas mati. Ah, ini Mbak Marijan nih, ada video nih. Aku nganu nih, Pak. Tenang, gunung letus, Pak. Ayo campil itu lah. Ini di atas.